Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sony Vandora di Sundawa TV. Wow, konten baru. Kenapa saya ada di sini? Saya sekarang lagi nebeng di studionya Papa Selo. Keren kan? Yang mau recording, yang mau track lagu bisa di sini. Di konten ini saya akan coba membahas satu konten yang bakal kamu lihat. Jadi ceritanya kemarin saya berkunjung ke satu tempat atau ke satu daerah yang lumayan agak jauh dari Ciamis ke sana itu, yaitu tepatnya di Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Nah, ini adalah konten Ulin Day. Di Sundawa TV sekarang ada konten Ulin Day atau harinya Ulin. Jadi saya nggak sendiri kemarin nih dengan tukang baceo. Tukang baceo bantuin saya untuk pegang kamera, untuk videoin saya sedang Ulin di sebuah tempat. Guys, jadi kemarin saya berkunjung ke Langkap Lancar. Jadi ceritanya, di video sebelumnya mungkin kamu nonton ada video saya review atau house tour rumahnya Ana Amalia. Jadi saya silaturahmi ke sana. Dan sebelumnya itu ternyata ada di video ini. Jadi sebelum ke Ana Amalia, saya dengan tukang baceo itu berkunjung ke satu tempat, tepatnya Susukan Jiro. Susukan Jiro itu adalah tempat wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Guys, jadi ayana orang keur aya di Susukan Jiro SSJ. Jadi iya ayana di Langkap Lancar. Lumayan setelah tadi orang perjalanan yang cukup meliuk-liuk turun naik. Ya, ayana dugi ka dieu. Dan alhamdulillah tapi ka dieu luar biasanya. Pemandangannya sebetulnya lain di SSJ Unggul, aya tuh belah ditu oge tuh spot-spot anu kudu dieksplor mudah-mudahan waktuna cukup. Jang alhamdulillah pas ka dieu teh SSJ keur ulang tahun anu kahiji. Nah, jadi sebetulnya perjalanan saya dari Ciamis ke sana itu mundur dari jadwal yang ditentukan. Harusnya berangkat pagi-pagi karena berhubung jarak dari Ciamis ke sana itu lumayan memakan waktu cukup lama, sekitar kurang lebih cepat-cepatnya kalau naik motor itu kalau sendiri kalau ngebut nih 45 menit, kalau ya lambat itu bisa sampai 1,5 jam. Kemarin saya 1 jam 15 menit baru sampai ke Langkap Lancar atau ke Susukan Jiro. Nah, ternyata saya mundur dari jadwal yang ditentukan, akhirnya saya berangkat baru di jam 1:30 siang. Guys, jadi ayeuna orang keraya di SSJ Susukan Jiro. Ya, spot sebetulnya di objek wisata lain ge aya, cuman di Susukan Jiro ieu salah satu spot selfie nu paling indah menurut orang karena ieu bambu menyerupai parahu kakapalan lah gitu dan ayeuna di luhur. Sehingga pemandanganna katingali pisan teuing ieu daerah naon nya Langkap nu pasti mah bareng. Langkapnya ada pasti mas. Ya, ayah sebab para hiji spot di dia yang popotoan, serupisan dan orang kakak kakak dia. Mudah-mudahan makin berkembang. Ya, SSJ ya, Susukan Jiro ya, spot wisata nu bakal menjadikan perekonomian di daerah ieu teh makin maju gitu, makin keangkat gitu ya. Nah bro, jadi ieu masih di Susukan Jiro, ieu spot selfie anu kadua. Menurut orang ieu indah pisan. Dan tadi orang ningali loba pisan pengunjung anu foto-foto di dieu ka dieu. Jadi benar-benar luar biasa di Susukan Jiro ieu objek wisata nu kudu nama pemerintah oge bisa melihat potensi di dieu nya. Mudah-mudahan ku ayeuna urang berkunjung ka dieu
videoan diupload, terus orang makin notice adanya tempat wisata Susukan Jero ieu, dan sekali deh ieu pasti bakal terus berkembang. Lamun aya kepedulian ti pemerintah oge nya. Atur nuhun anu geus nepikeun urang nyasab ka dieu aya Mang Iho. Ieu urang ngobrol jeung Mang Iho dan teman-teman di sini termasuk pengelola di Susukan Jero ieu. Ieu luar biasa. Jadi ya spot selfie anu ka tilu. Tadi juga orang ningali jadi loba anu foto-foto dan indah pisan. Kerennya ya cantik pisan lamun yang foto-foto. Guys, jadi ya posisi orang naik turun balik. Tadi pas orang naik lumayan rada eungap. Jadi lamun kalian mau pada kesini kudu siapkan energi, minuman, ulah nepi ka pas nepi ka eka dia candahar leles. Jadi dijamin pingsan lah mereka dianya. Pokoknya kudu siapkan energi, energi nu kuat ulah nyampe ka datang ka dia nyoroncot jiga nu nyepeng kamera. Sarua urangnya eungap. Tenaga ieu nikotin. Eungap. Oke. Oh, nyet. Nah, guys, jadi lamun mereka dia kayaknya kan masih kene pandeminya, jadi harus pakai masker. Nah, himbauan untuk semua pengunjung, jam buka jam 7. Oh, jadi bukan nanti jam 7, tapi ke jam 5. Patuhi protokol kesehatan, 3M. Masker. Nah, ini mah? 3M, makan, minum, mandi. Baik. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Nah, dilarang merusak fasilitas geus puguh eta mah tong dirusaknya bisa didenda. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang mantan sembarangan. Baik tahu si teteh seuri. Si teteh seuri. Dilarang bersandar di pagar, apalagi disandar pacar bersandar di pacar orang. Teu meunang. Nu balik direkam tuh. Tekenging ibu, tekenging. Kecuali teu aya ka bogohna. Ayanya tuh, anak-anak dalam pantauan orang tua. Ya. Ibu anak-anak sana. Abi anak mah ibu. Coba ngobrol sakana. Ibu tiba di mana, Bu? Abi di Bojongkondang. Bojongkondang teh ti dieu jarakna sabaraha? Sabaraha kilo? Caket berarti lah nya. Masih 10 menitan dugi ka dieu. Ti jam sabaraha di dieu? Oh, meja. Kumaha menurut ibu tentang objek wisata Susukan Jero ieu? Ini bagus, cuman abi ge daneme oge ning ka dieu na oge. Guys, jadi urang ayeuna keur jeung babaturan urang anu nyasarkeun urang nepi ka Susukan Jero. Jadi alhamdulillah boga babaturan di dieu ayeuna urang bisa nepi ka dieu. Iho, guys, track my way. Mang Iho sehat, Mang Iho? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahnya bisa nyasarkan orang lebih ke dia, tapi nya orang bersyukur pisan akhirnya orang bisa nyin konten di dia. Mudah-mudahan loba nu lalajona. Pasti loba ya dia mah. Insyaallah. Pokoknya mah SS Jahil pasti loba nu nonton. Siapnya, mudah-mudahan dan semakin banyak nu nonton berarti semakin banyak orang yang tahu nya mangnya. Nah, orang yang tahu Susukan Jero dan makin banyak orang yang mengunjungi ka dieu. Sehingga kan pemasukan juga lumayan ya. Nah, alhamdulillah. Jadi dia jang pengelolaan gitu. Hmm, Gunung Engang hidup. Oh, iya Gunung Engang. Tuh, itu Gunung Engang kehalangan kabut katanya. Oh, jadi ieu teh Gunung Engang. Ngan nama objek wisata na Susukan Jero gitu. Jadi, Mang Iho dia sebagai pengelola oge. Okay. Ya, sebagian masih pengelola. Pengelolanya sabar urang pengelola dia. Ya, Karang Taruna ya. Oh, Karang Taruna ya, banyak gitu. Pasti ya, Karang Taruna Gunung Engang, Karang Taruna Desa oge okay, ikut mengelola. Jadi bergabung. Bergabung semua. Dari pemerintahan kumaha? Dukungan lah, pengen. Dukungan perizinan. Oke, okay. Mudah-mudahan setelah nonton video ieu nya aya sinyal-sinyal bagus lah di pemerintahan karena ieu teh menurut Mang Iho potensinya gede pisan ya? Potensinya gede pisan, lamun aya modal yang sekarang pake semaju mah. Gitu. Dan orang sih selalu berharap, orang bisa ka dia deui, dan orang bisa ningali
non perubahan-perubahan di dia anu bisa lebih halus di dianya. Bang Iho, di dia spot selfie anu paling rame nu mana? Kayak iya kan ayah nu, iya kan, ngarana iya? Iya terbaru kan ya, Pak Perahu di Gunung tadi terbaru ya kemarin bulan puasa, nu ya bulan pas haruah bulan puasa. Anu itu nu bed itu, anu pangramena itu. Anu panggilannya berarti itu ya? Anu itu nya panggilannya. Ayo tiketnya seberapa? Tiket murah, cuman bayar parkir unggul. Oh, tiket masuk unggul. Tiket masuk, cuman untuk hari ini, pedah ke ulang tahun. Nuka hiji. Bari ke raya undian gitu, jadi di karcis gitu. Oh, di karcis. Biasa nama hente. Biasa nama hente, parkir unggul biasa. Parkir unggul. Lamun hari-hari biasa, banyak tuh sih, mangyo. Selain hari libur. Hari-hari biasa, lamun cuaca bagus, pagi-pagi kan itu, tiri itu sunlight teh ayah alus pisan. Sunrise. Oh, sunrise. Karena kabur ke raya kabut, jadi nggak ada tuh teka. Kurang indah lah gitu. Tapi lamun isuk itu kan tidur tuh matahari sore itu tidur tuh sore siang pagi halus kebe hasilnya guys jadi orang ayeuna erek mulang di susukan jero nya mang susukan jero guys capek akhirnya mah capek eta terbayarkan dengan suasana nu indah di dieu. Jadi teman-teman harus pada datang ke sini ke Susukan Jero ayana di Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran ya. Kabupaten Pangandaran, tong poho. Jadi kalau misalkan sulit mencapai ke sini, map aya. Guys, jadi orang ayeuna rek menuju pulang di Susukan Jero tayeuh balad geus lila pisan manggeri. Heubeul teu panggi. Jadi ayeuna panggi di dieu jeung Mang Iho oge ternyata anggeri teh baladna Mang Iho. Hatur nuhun pisan ya. Sami-sami. Ayeuna penak di dieu nya. Kapan ka Ciamis? Ka Ciamis. Kalah. Kapan mah aya rencana ngajakeunnya ulah teu jeung ke bisa main jeung tukang baceo. Sugan we jadi video klip tukang baceo model. Bagian dikusrukeun. Oke guys, itu dia tadi video yang udah kamu tonton adalah Susukan Jero, tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan mudah-mudahan ini menjadi satu informasi penting buat kamu yang doyan ulin atau yang suka jalan-jalan mengunjungi tempat wisata. Mungkin ini bisa menjadi satu rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu kunjungi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sundawa TV. Jangan lupa juga follow Instagram saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.